to check how it is. Let's stretch my arms, Kimbo. Was that their final goal? It doesn't matter. Indonesia have taken the lead right from the start. Justin Hubner buka suara terkait nasibnya yang disebut-sebut terancam batal membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Dia menyampaikannya melalui unggahan di Instagram Stories. Setidaknya, Justin Hubner mengunggah dua Instagram Stories yang berhubungan dengan pemanggilan pemain ke timnas Indonesia U23. Dalam unggahan Instagram Stories berbayar, Justin Hubner mengisyaratkan klubnya saat ini Kenzo Osaka tidak ingin melepasnya ke skuad Garuda Muda. Piala Asia U23 2024 tidak dalam kalender resmi FIFA. Itulah kenapa klub tidak melepas para pemain, tapi saya harap bisa berangkat, kata Justin Hubner. Sementara itu, Justin Hubner belakangan juga mengunggah Instagram Stories yang berisi unggahan ulang daftar pemain yang dipanggil pelatih Sintayong untuk Piala Asia U23 2024. Dalam unggahan itu, dia cuma menyematkan emotikon dua tangan yang didapatkan yang bisa disimbolkan sebagai isyarat maaf, berdoa, atau tolong. Hello everyone, I'm Justin Hubner, I'm 30 years old, I'm playing for Women the Wanderers in England, on the centre back, I'm really happy to be. Hal itu membuat spekulasi bahwa Justin Hubner akan batal membela timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 menguat. Apalagi pelatih Sintayong sebelumnya juga tak bisa menggaransi keikutsertaan Justin Hubner beserta satu pemain naturalisasi lain yakni Nathan Joon. Untuk Justin Hubner dan Nathan, sampai saat ini belum ada kepastian, jadi harus lihat situasi terlebih dahulu, kata Sintayong, lansir dari laman resmi PSSI Rabu 3 April 2024. Kenzo Osaka bak pilih kasih dengan keputusannya melepaskan pemain ke timnas untuk Piala Asia U23 2024. Mereka mengizinkan Ryuya Nishio, tapi tak melepas Justin Hubner. Jepang belum lama ini merilis pemainnya untuk Piala Asia U23 2024. Tim Samurai Junior ini memanggil pemain terbaik, salah satunya bek muda yang berkarir di Kenzo Osaka, yakni Ryuya Nishio. Namun hal ini menjadi janggal, pasalnya Kenzo Osaka bak pilih kasih. Sebab mereka melepaskan pemain Jepang tapi tak mengizinkan Justin Hubner. Dikabarkan bahwa Hubner akan bertemu dengan pihak klub karena waktu masih panjang hingga satu hari sebelum matchday. Situasi semacam ini sangat riskan bagi timnas Indonesia U23. Pasalnya gempuran dari tiga lawan dipastikan akan menguji lini pertahanan Indonesia. Keberadaan tiga bek belakang tersebut masih diragukan untuk menahan gempuran lawan. Sintayong sendiri pasti sudah mulai mencari solusi untuk menutup kemungkinan kebocoran yang terjadi. Lawan uji coba timnas Indonesia U23 diyakini mampu memberikan gambaran yang akan dihadapi pada laga sebenarnya. Sebab permainan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pasti tak akan jauh dengan negara Arab dalam grup A, Qatar dan Yordania. Lewat uji coba itu, Sintayong mendapatkan gambaran starting 11 yang akan diturunkan. Termasuk pula kemungkinan memanggil pemain tambahan jika dirasa perlu.
Dalam grup A ini, dua kemenangan yang bisa diraih akan menjadi modal berharga tim Indonesia U23 lanjut ke babak 8 besar. Indonesia U23 akan berstatus debutan dalam Piala Asia U23 2024 dalam turnamen yang akan bergulir di Qatar 15 April 2024. Hello everyone, I'm Justin Hübner, I'm 20 years old, I'm playing for Wolverhampton the Wanderers in England, I'm a centre back. We are just shadows, it's supposed to be that we die, it doesn't matter. I play a lot of games here, develop myself, or when I go back or somewhere else. I think that's the main time we live to die. And we surrounded by the night. Hopefully I get as many minutes as I can. Play a lot of games here, develop myself. Cantika Rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine. We'll be right back.